dipersembahkan oleh Pemirsa. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Chile, Veronica Michelle Bachelet ke Indonesia telah disepakati dua perjanjian utama. Kedua negara sepakat meningkatkan hubungan diplomatik dan perdagangan. Usai menyambut rombongan delegasi Chile di Istana Negara Jumat pagi, Presiden Joko Widodo mengatakan pertemuan kedua negara itu menghasilkan peningkatan kerjasama bilateral di sektor ekonomi dan perdagangan. Chile merupakan mitra perdagangan terbesar ketiga bagi Indonesia di Amerika Selatan, dan masalah perdagangan investasi merupakan topik bahasan utama dalam pertemuan ini. Dan kita berharap agar penyelesaian perundingan SEPA, terutama untuk bidang trade in goods, dapat diselesaikan tahun ini. Dan kunjungan Presiden Bachelet juga sangat tepat waktu di saat Indonesia sedang menggalakkan peningkatan perdagangan dan investasi dengan mitra non-tradisional termasuk di Amerika Selatan, di mana Chile merupakan salah satu prioritas di antaranya. Dan sebagai bentuk untuk mendekatkan pebisnis kedua negara, saya sangat menyambut baik kehadiran delegasi bisnis dalam rombongan Presiden Bachelet dan penandatanganan MOU kerjasama antar kedua Kadin.